Hello guys, bertemu lagu di YouTube channel saya. Kali ini saya ingin berkongsi sedikit info tentang keindahan Bintulu Waterfront Promenade. Kerajaan di Bintulu terus berusaha untuk meningkatkan aktiviti pelancongan selari dengan pesatnya pembangunan industri. Lembaga Kemajuan Bintulu telah mengambil langkah berani untuk menubuhkan kemudahan rekreasi baru yang dikenali sebagai Bintulu Promenade. Bintulu Promenade mempunyai keunikan yang tersendiri sekaligus membentangkan panoramanya yang indah dan tenang. Dengan penumpuan kepada Sungai Kemena dan Laut Kina Selatan sebagai titik tumpuan, Bintulu Promenade merupakan tempat yang paling strategik di Bandar Bintulu bagi menyaksikan matahari terbenam. Bagi jurugambar, ia juga merupakan tempat yang paling baik untuk merekod saat hari yang indah. Dari Bintulu Promenade, kita juga boleh menyaksikan beberapa aktiviti-aktiviti ekonomi di bandar ini. Pemandangan biasa seperti kapal nelayan yang datang dan pergi ke laut, begitu juga sekali-sekala melintas tongkang yang penuh sarat dengan kayu. Tiga fokus tinjauan utama yang dipaparkan adalah menawarkan pelawat ke Bintulu Promenade untuk melihat bagaimana pembangunan yang telah dibawa melalui aktiviti-aktiviti minyak dan gas di Bintulu serta pertumbuhan dalam industri minyak sawit. Selain itu, kapal-kapal besar juga boleh dilihat berlabuh untuk menambahkan semula stok mereka serta mengangkut bahan mentah dari Bintulu ke luar negara. Ia benar-benar satu babak yang indah dan unik yang dapat dilihat dan dapat dinikmati hanya dari Bintulu Promenade. Dengan kos mencecah RM17 juta, konsep moden dalam reka bentuk landskap diperbadankan. Unsur-unsur alam dan persekitaran yang dicampur dengan baik untuk mencipta reka bentuk yang indah dan besar. Pemandangan indah yang harmoni dari pertemuan Sungai Kemena dan Laut Kina Selatan sepanjang 3 km yang menawarkan kesegaran dan kelegaan nafas kepada pengunjung. Jambatan dan pemandangan direka dengan gabungan kreatif konkrit dan kayu yang mengundang rasa keberatan untuk meninggalkan tempat tersebut. Bintulu Promenade juga merupakan tempat yang hebat untuk berehat dan menikmati masa santai selepas sehari tekanan bekerja, dan ia juga dilengkapi dengan pusat keselamatan, tandas awan, lampu beraneka bentuk yang unik serta pertumbuhan pelbagai spesies. Kesimpulannya, Bintulu Waterfront Promenade juga adalah tempat yang indah yang harus anda kunjungi. Sekian dulu sedikit perkongsian dari saya guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Salam Malaysia Madani guys.